Halo para donatur, balik lagi di channel Panen Penonton 13, channel yang apa adanya tapi banyak iklannya. Satu, dua, tiga, biar tim mantap jiwa. Seorang pembuat sejarah dari rakyat jelata. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku benci tuntutan, jangan jadikan urusan. Oke, balik lagi di konten sumbangan time. Gila, gak nyangka loh. Konten ini makin hari itu makin banyak yang ngirim. Wah, ini gak ada otaknya emang. Ngeri loh sumpah. Kemarin gue dapet handphone gaming, banyak yang minta review, dan ternyata ini handphone kemarin itu Ratel, ini bagus tapi hanya untuk bermain game. Ya namanya juga handphone gaming ya, jadi fokus untuk bermain game aja. Ini buat main PUBG tuh bisa ekstrim, smooth ekstrim gitu, karena yang waktu handphone gue lama kena asap banyak pun ngeframe. Tapi handphone ini keren lumayan ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi karena ini makin banyak juga nih sumbangan, gila nih makin banyak. Jadi udah, kita langsung bukain semuanya. Sumbangan yang pertama, dari Manarul H, dari Jalan Raya Timur Singaparna, rujak gedang. Oh, rujak pisang. Artinya rujak pisang kalau bahasa Jawa. Ini dari Manarul, kita buka apa nih? Apa isinya? Ini kaos, tulisannya sumbangan time. Oh, kaos tulisannya sumbangan time. Asik, keren. Dari Tamparis Clothing. Oh, Tamparis Clothing. Oke, berarti karena sesuai kesepakatan yang awal, kalau dapat baju kita pakai. Tapi sebelum pakai baju dari Tamparis Clothing, gue mau ngasih tahu kalau kalian mau nyari baju yang ada di badan gue ini, kalian bisa langsung ke 360.dsk. Di situ kalian pakai kode pandunya Radit, nanti kalian bisa ongkir gratis sejabodetabek. Oke, kita langsung pakai baju dari Tamparis Clothing. Oke, kita pakai baju dari Tamparis Clothing. Ada suratnya nggak pak di kertas tadi? Ada nih. Ada, coba sini suratnya. Sini. Kita baca. Dipakai ya bang bajunya, semoga suka sama kaosnya dan sukses terus bang. Gue jualan kaos custom gitu. Ini nama tokonya Tamparis.clothing. Tamparis.clothing pakai F. Fanta. Oke, mantap. Kita lanjut buka sumbangan yang kedua. Ini ada apa nih? Dari R Arin Collection. Apa nih? R Arin Collection. Ini koleksi apa ya? Kalau collection itu biasa jual apa ya? Kalau ada collection ya. Oh, ini kardusnya doang, dalamnya ada lagi. Apa nih ya? Buka dah. Nah, kebuka juga. Ada kotak di dalam kotak. Tapi kayak cewek-cewek gitu nih. Arin ya? Wah, ini kayak tas kan? Buat cewek-cewek gitu nih. Terus bisa dibuka isinya. Isinya sepatu. Sepatu cewek dong. Isinya sepatu cewek. Isinya sepatu cewek terus surat. However big or small your milestone today, we want to be there for you. Thank you for supporting our business. We want to see how our shit in your life. Arin Collection. Bentar. Oh, ini tuh buat Anggi. Kemarin orangnya ngontak. Lupa gue. Oh, bukan sumbangan buat gue, ini buat Anggi dikasih. Ya udah, berarti enggak bisa dipakai karena punya Anggi. Ini orangnya ngasih buat gue. Iya. Bilang Anggi cocok lah sama kulit ini. Gak ada lah,
Berarti ini enggak bisa dipakai sama gua. Enggak ada kesepakatan kita pakai barang yang bukan buat gua gitu. Ini taruh simpen dulu dah. Taruh mana sini deh. Oke, kita lanjut buka barang yang berikutnya. Ini baru nyampe nih. Ini barang baru nyampe, apa isinya? Daging kambing kali. Dari Eko Cahyo Nugroho dari Perum GPI Jalan Merbabu Tasik Madu Karanganyar Jawa Tengah. Hah? Penting juga ya namanya. Apa nih isinya nih? Banyak banget nih. Wah, ada plastik dalam plastik, dan jangan isinya plastik semua nih. Kayak film-film komedi. Ini bang. Apa sih ini? Oh, kaos nih kayaknya, apa-apa ya? Nice. Bawa baju, isinya baju bro. Baju isinya. Nah, baju, kaos, kaos. Kaos, kaos nih. Tuh. Tapi nggak ada surat ini. Tuh, ini kaos, kaos nih. Oh. Tapi nggak ada surat. Halo mas, ini gimana mas? Oh ini ya? Oh iya bener ini nih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Eko Cahyo. Gue mau ngucapin selamat atas 100k subscribernya bang. Terima kasih Cahyo. Gue cuma mau kasih sumbangan untuk lu bang. Semoga barangnya bisa bermanfaat dan berguna. Gue juga berharap semoga kita dilancarkan rezekinya. Amin. Salam juga untuk Chris Brian bang, kan sama-sama rapper. Sekian dulu bang. Gini mas Cahyo, Snoop Dogg juga rapper, tapi kan gue gak kenal. Rapper di dunia ini gak mungkin saya kenal semua mas Cahyo. Tapi terima kasih udah ngirimin sumbangannya mas Cahyo. Wah mantep nih banyak nih. Tapi ini agak, kalau bongkar ya, kita bongkar satu lah kita pakai. Nih mas Cahyo ini bukan clothingan, kayak ada orang-orang pribadi nih kayaknya ngirim ini sendiri noh. Masih lucu nih, kita pakai. Ah mantap. Kita lanjut barang selanjutnya. Ini dari SK69 Official. SK69 Official, kayak pernah denger. Ini siapa ya? SK69. Ini siapa ya? Kayak pernah denger nih plotingnya nih. Gimana sih? Kan ini kan? Oh. Nah. Ini kan? Nah, robek aja dah. Ini ada suratnya, nanti dulu kita baca. Nah, ini kita buka. Udah pasti baju ya, kalau clothing apa official gitu kan baju dah. Baju apa nih? Eh bukan baju kayak ini. Oh, hoodie. Wah, mantep. Weh, mantep nih, gue seneng nih hoodie kayak gini. Nice. Mantap SK69 Official, mantap. Ini apa nih? Ada gambar ular, terus ada racun. Ini ceritanya toksin ya, toksin di dalam tubuhnya ya. Berbisa nih, ya kan? Ada ularnya gitu nih. Oh, toksik kan? Noh.
toxic apa toxin sih kalau racun toxic ya. No, toxic people is not actually evil. Maksudnya apa ya? Toxic. Enggak, manusia yang ngomongnya jorok itu enggak actually enggak bakal jadi kayak iblis gitu. Karena walaupun ngomong jorok pun enggak semesta dia kelakuannya buruk gitu. Karena kan ada yang ngomongannya sopan-sopan kan enggak taunya nusuk teman dari belakang gitu. Sengaja. Tapi enggak apa-apa toxic asal masih tahu tempat. Jangan sampai lu toxic sama orang tua atau toxic sama yang lebih tua, sama orang yang enggak dikenal, jangan gitu. Kalau sama teman mah ya memang gitu cara obrolannya. Kita baca suratnya nih. Halo Bang Pandu, halo SK69 Official. Bang udah follow di Instagram SK69 Official belum? Belum sih, makanya belum. Sukses ya Bang, nanti gue follow. Sukses ya Bang untuk nge-YouTube-nya, semoga donaturnya makin banyak, amin. Oh ya Bang, yang sweaternya buat Abang, terus titip juga kosnya buat Anggi ya. Bang, biar ada alasan buat ketemu Anggi terus. Thank you Bang Salam, makin kece bareng SK69 Official, mantap. Ada kaos, mana kaosnya? Oh, ini, oh yang ini. Oh ada tuh. Oke, jadi yang ini buat Anggi, yang ini yang sepatu buat Anggi. Oke. Kayaknya emang harus bawa Anggi buat sumbangan time deh ini. Oke, ntar gue coba kontak Anggi, mau nggak kesumbangan time? Karena gue tuh si Anggi tuh ngebet banget, pengen main ke pasar malam, tapi guenya masih belum bisa gitu ngatur waktu sama si Anggi karena kerja. Tapi nanti gue bakal ngajak Anggi ke pasar malam, ngajak Anggi ke rumah, nanti sekalian sumbangan tema. Oke. Okay. Ini terima kasih untuk SK69 Official. Terima kasih. Mantap ini. Kita pakai. Nice. Mantap. Thank you SK69 Official. Lanjut barang berikutnya. Nih, lanjut barang selanjutnya ada dari siapa? Mr. Ferdi. Mr. Pengirim Ferdi. Apa nih ya? Kok kayak tembakau rokok dah. Ini apa nih? Tuh. Apa sih ini? Masalahnya ada kayak pasir-pasir gitu kayak tembakau. Tapi ini bukan tembakau kok. Kok bungkusnya kayak ada tembakonya? Apa nih? Oh, makanan. Makanan dari Ferdi. Oh. Wah, mantep nih. Udah bakal disikat abis ini sama adik gue nih. Kalau gue jarang menyel soalnya nih. Noh, wah ini enak banget ini noh. Penyu, gurih dan renyah. No. Ini namanya kacang apa sih? Kacang mede ya? Nah, ini. Tuh. Kacang mede. Nah, mantap penyu. Mantap, mereknya penyu. Kita baca suratnya. Hai Bang. Hai Bang Pandu. Bersama ini saya ada kirim kacang bawang. Oh, kacang bawang bukan kacang mede. Produksi saya sendiri untuk Bang Pandu, cobain. Siap, nanti saya cobain. Sekalian tolong promosiin kalau ada teman-teman yang mau beli, bisa beli melalui Tokopedia. Mr. Ferdi, terima kasih dan sukses untuk Bang Pandu. Terima kasih Bang Ferdi. Nanti yang buat mau nyari kacang-kacang ini, cemilan penyu, kalian bisa ke Tokopedia gitu. Langsung menuju ke Mr. Ferdi. Kita lanjut barang berikutnya. Ini dari mana? Dari sini. Online culture. Asai. Bisa Inggris gue sekarang. Culture. Jadi kayak ini merek-merek burung aduan ya. Culture. Burung culture. Ini online culture. Oh. Pasti kaos ya. Kaos apa nih? Nempel lagi nanti tuh. Mana bukannya?
kita lihat. Dapet. Kita lihat apa nih. Wah, ini kayaknya lucu nih. Ini kaos tulisannya hentai, ini bagus nih. Kita lihat suratnya dulu. Halo Bang Pandu, halo, gue Nagata Discorka, salah satu desainer dari Online Culture. Kalau lu baca ini berarti dua baju desain original dari Online Culture udah sampai di tangan Bang Pandu, semoga Bang Pandu demen. Baju pertama ada Taylor Swift. Oh nih, bener-bener ada Taylor Swift nih. Online Culture x Taylor Swift, tulisannya Jepang, teman-teman. Karena gue ngikutin Bang Pandu dari lama dan gue tahu lu demen sama Taylor Swift, wih, top lu. Baju kedua ada baju hentai tapi sopan. Semoga demen juga ya nih, ini mantep nih. Dari di label yang ada di bagian leher baju udah ada nama lu Bang PRT. Gimana? Di label baju ada tulisan PRT. Jadi jangan dikasih ke orang lain ya, semoga bahannya nyaman. Oh, tenang. Paling adik gua yang pakai nih, sering makin baju gua yang baru mulu, adik gua nih seneng dia dapat baju mulu. Semoga bahannya nyaman dan terus-terusan dipakai. Siap. Kalau bisa dipakai kemana-mana biar bisa promosi numpang endorse Bang. Santai. Kalau fotoan jangan lupa tag kita juga Bang Online Culture atau sekarang follow juga kita juga Tokopedia, cari aja Online Culture, udah segitu aja Bang. Semoga lu suka desain bajunya dan semoga lu makin sukses karir YouTube dan rapnya. Salam buat keluarga dan salam buat Bang Radit. Ingat baju jangan kasih orang lain, jangan lupa dipakai. Siap. Santai bakal dipakai kok. Oke, kita pakai baju dari Online Culture. Nah, lihat nih udah gua pakai. Dan hentai. Mantap Online Culture, jangan lupa di follow Instagramnya. Ini lumayan bakal gue pake nih. Kita lanjut buka barang selanjutnya. Ini dari Vivi Winnie Nini. Siapa ini? Anissa. Tulisannya agak dicontreng-contreng nih. Kita buka deh. Apa ya bajunya? Oh, anduk. Anduk ini. Apa sih? Kalau buat tidur, ini habis mandi ya? Oh iya, buat habis mandi. Pakai biar kayak sahi. Emang gini sahi? Tapi yang tinju. Kita pakai kata kameramen gue ini. Kata kameramen gue ini kayak sahi. Tapi... tapi gak ada surat nih. Jadi ini yang ngirim namanya Vini juga, namanya agak kecoret-coret nih. Vini An Ujano. Ya udah, pokoknya ini yang ngirimin Vini atau apa gini, gak ada surat masalahnya. Teman-teman di sini dia nggak ngirimin surat dan nama pengirimnya pun agak-agak salah gitu, makanya gue nggak tahu siapa yang ngirim. Tapi cara gampangnya adalah kalau yang merasa ngasih sumbangan time baju anduk kayak gini bisa langsung komen aja di pinet atau di mana gitu. Oke, terima kasih untuk Nini atau Vini atau Nini Anissa. Kita lanjut buka barang selanjutnya. Ini dari Nurjana Borobudur Magelang. Apa ini isinya? Kita buka langsung. Mana? Ini gue gunting. Kita buka dari Nurjana. Nurjana, apakah isinya? Apakah itu kamu ada di dalam sana? Oh Nurjana, apakah isinya? Apakah ini berisi diri kamu sendiri? Kita buka. Apakah ini? Kita buka. Apakah ini? Kita buka. Ini apa ya? Apa nih? Correction tape. Apa ya? Ini ada suratnya. Ini kok kaos kecil? Oh ini kayak selampe gitu ya? Kaos selampe gitu, coba bentar.
Gua kira nih kaos kecil banget. Oh, kerudung. Oke. Kita dikirimin kerudung, guys. Cara making gimana kerudungnya gini kan? Ya udah, guys. Kita pakai kerudung. Kerudung ini yang orang-orang mau enggak mau ribet. Jadi kan kerudungnya tinggal pakai gitu doang kan. Oke, kita baca suratnya dari Nurjana. Assalamualaikum Bang Pandu, ini ada baju sama kerudung buat adiknya Bang Pandu. Oh, terima kasih Nurjana. Sama ada beberapa saset teh tarik Malaysia. Wih, mantap juga. Semoga channel YouTube-nya Bang Pandu terus berkembang. Amin. Salam dari Borobudur, Bang. IG Jana Citu _ Liai. Oke, terima kasih Jana. Ini enggak usah buat adik deh, kalau kerudung deh buat aku aja enggak apa-apa ya. Kayak udah nyaman nih. Oke, terima kasih Jana. Kita lanjut buka barang. Selanjutnya kita buka barang selanjutnya. Nah, ini ada dari Dimas Adit Yana Tuban Jatim. Kita buka. Agak ribet tuh. Gimana sih cara pakai kerudung tuh? Kayak ke cewek megang jarum mentul gitu. Iya. Lah gitu kan cewek kan. Bener enggak ya? Kalau enggak cewek kerudungan kayak gitu. Yuk. Kita buka nih kayak kaos lagi nih, clothingan nih. Kita buka. Oke, gede banget nih kaosnya. Apa sih? Oh, bentuk kan kaos kan. Kita buka. Mana sih? Tapi lihat surat dulu deh. Mau pakai. Mana suratnya? Oh, ini bener deh. Kita baca suratnya ini dari, halo Bang Pandu, perkenalkan saya owner dari Full of Shit. Full of Shit yang saya dirikan pada tahun 2017, saya berdiri sendiri tanpa partner atau rekan kerja. Saya masih berumur 20 tahun, bu. 20 tahun, bro. Singkat cerita, brand ini saya dirikan atas dasar orang-orang sekitar yang tidak pernah menghargai kita, yang selalu meremehkan kita, yang selalu memandang dengan sebelah mata, yang selalu menyombongkan dirinya. Hanya dengan ini saya bisa meluapkan isi hati saya kepada mereka. Semoga Bang Pandu suka dengan karya saya ini, jangan lupa dipakai ya. Follow IG Full _ of Shit. Terima kasih banget. Oke, terima kasih Full of Shit, terima kasih. Oh, ini jadi dia bikin clothingnya dari keresahan dia, karena banyak yang mana sebelah mata. Lu bisa bikin apa sih ini? Bagus, bagus, bagus. Tapi kita lihat hasilnya. Apa tuh? Oh, ini. Oh, kok XL ya? Fotonya gini, F, S gitu kan. Terus ini ya, I'm on my own line, made for people. Oke, mantap nih kaos ini. Oke, kita pakai nih, ini gede banget. Kita pakai. Oke, inilah penampakan dari baju dari Full of Shit itu. Oke, kita lanjut barang selanjutnya. Ini dari siapa nih? Brokoli Chan, asik. Kok sekarang kayaknya gara-gara tahu gue sering nonton anime atau banyak clothingan anime yang mulai masuk ke sumbangan ya, jadi donatur ya, mantap juga nih. Ini Brokoli Chan kan Chan kayak panggilan kakak ya, Oni Chan gitu. Kita buka. Buka, aduh. Weh, lihat isinya. Dah, boneka bro. Isinya bro, apa? Boneka lain ini. Ini kro kopi ya, kropo. Apa sih ini boneka lain loh? Lucu banget ini boneka lain. Kita lihat suratnya. Aduh, lucu banget nih. Hai Bang Pandu, apa kabar? Lagi sakit nggak? Enggak lagi sakit. Lagi sehat banget ini, dapat boneka kayak gini masa sakit. Bang, ini aku Brokoli dari channel YouTube Brokoli Chan. Oh, ada channel YouTube-nya. Ternyata Brokoli Chan.
Karena aku suka capit boneka, nah sebagian hasil capitan aku hadiahkan buat Bang Pandu ya. Capitan. Oh. Jadi ini Brokolican itu ngambil dari yang time zone itu. Kok bisa sejago itu? Gua seumur hidup enggak pernah dapat. Terus dia dapat dong. Noh. Sebagian hasil capitan dia berarti dia sering dapat dong, kalau sebagiannya dapat 3 nih. Gua aja satu susah loh. Aku ada buat Pandu. Aduh, terima kasih buat Brokolican yang kodok buat Bang Pandu karena mirip Pangeran Kodok. Terima kasih. Nah, yang dua kelinci imut itu bisa tebak lah buat siapa. Ya benar, buat si kembar adiknya Bang Radit Yadika. Jadi Bang Pandu bisa kasih boneka kelinci itu ke si kembar. Semoga kalian suka ya. Oke, terima kasih. Salam sukses buat Bang Pandu from Brokolican. Anggi, Pandu, Inga. Lihat. Gue kodok, Inga Anggi kelinci. Aduh, lucu banget. Kok Brokolican bisa... Kok bisa dapat banyak sih? Oh, ini ada buat ininya, gantungannya kan, taruh sini. Bisa gak sih? Dulu bisa tuh gue. Yang tembak-tembakan dari agar kan kayak gini. Ah, gak bisa. Yaudah, terima kasih Brokolican. Terima kasih. Aduh, lucu-lucu banget nih semua nonton nih. Oke, terima kasih semuanya. Itu adalah barang terakhir dari video kali ini. Terima kasih untuk semua yang udah nyumbang dari Scan69 Official, dari Brokolican, dari Nurjana, dari siapapun yang udah berkontribusi di video ini. Terima kasih untuk kalian semua. Pokoknya tetap dukung terus, stay terus di channel Pandu_13. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, karena subscribe adalah hal yang paling indah di dunia. Dan kalau mau ngirim sumbangan tinggal email di deskripsi. Oke, dadah.